banget. Perasaan saya saat ini sangat takut karena di atas menara ini tinggi banget, dan tepat di belakang saya sini kita bisa melihat pemandangan dari atas sini dengan ketinggian 1010 meter dari permukaan laut. Dan saya akan mengajak keliling untuk melihat pemandangan di sini ya. Anginnya benar-benar. Jadi pada tahun 1958, awal pertama kalinya didirikan tower ini yang merupakan tower observasi. Dan pada tahun 1978, tower ini digunakan sebagai tower antena untuk televisi. Namun sejarah awal pertama kalinya berdirinya tower ini pada tahun 1888, dibangun dengan menggunakan kayu setinggi 20 meter dengan 80 anak tangga. Tower ini berdiri di salah satu gunung tertinggi di Hungaria dan merupakan salah satu tempat ketiga yang paling banyak dikunjungi oleh turis setelah Danau Balaton dan Sungai Duna. Orang-orang berkunjung ke Gunung Matra biasanya di saat musim dingin untuk melakukan ski, dan musim panas mereka juga dapat melakukan trek melalui sepeda atau pendakian ke gunung. Terdapat juga fasilitas hotel, restoran, dan sanatorium, serta yang seperti kalian bisa lihat sekarang, berbagai fasilitas untuk pengunjung sudah diperbaharui. Sehingga saat berkunjung ke area sini, kita sudah tidak merasakan bagaikan di hutan atau di pegunungan, karena fasilitasnya sudah lengkap dan modern. Pokoknya kalau ke sini pas musim panas itu tepat banget, karena kalau di city kan panas dan ke gunung itu dingin. Jadi benar-benar mantap di saat musim panas seperti ini. Untuk naik ke atas tower ini, kita menggunakan lift, jadi tidak perlu capek-capek menggunakan tangga. Dan saat ini kita berada di lantai di mana kita dapat melihat panorama tanpa tertutup jendela. Jadi seperti inilah panoramanya, dan anginnya dari sini kencang banget. Jujur ya, perasaan saya naik ke atas ini tuh benar-benar deg-degan, takut, campur aduk, karena saya itu fobia banget sama ketinggian. Tapi melihat anak saya tenang dan pemandangan yang sangat indah dari atas ini, akhirnya lama-kelamaan saya terbiasa berada di atas tower ini. Selepasnya kita melihat pemandangan dari atas tower, kita pun berjalan-jalan mengelilingi area sekitar di mana ada taman bermain, restoran, dan seperti biasa kita berkunjung ke hutan untuk refreshing aja sedikit, menghirup udara segar. Tak jauh dari area bermain, kita masuk hutan, dan seperti yang kalian lihat, sekarang banyak sekali jamur yang tumbuh di batang pohon yang telah tumbang. Tapi kita tidak berniat mengambil jamur, meskipun jamur ini bisa dimakan, tapi kita tidak bawa pulang. Ya, karena saya nggak bawa kantong plastik dan persediaan buat collecting jamur. Dan pohon ini juga lihat, kalian bisa lihat full ditumbuhi jamur-jamur. Baiklah, sampai di sini dulu video dari saya. Bagi kalian yang bersedia menonton, semoga video ini menghibur dan memberikan wawasan serta informasi bagi kalian semua. Thank you so much. Bye-bye.